وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Assalamualaikum, salam sejahtera. Welcome back to my channel. Terima kasih telah sudi subscribe, like dan komen video-video Abel. Siapa yang belum subscribe tu bolehlah tekan button subscribe agar tidak terlepas cerita-cerita menarik daripada Abel. Abel juga doakan kita semua ni dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Cerita ni Abel terima email daripada seorang student UPM Serdang. Nama dia Iza, dia minta Abel ceritakan kisah pengalaman dia dan dua orang kawan dia berhadapan dengan sekumpulan orang tengah usun jenazah di Jalan Bukit Putus. Ceritanya berlaku pada beliau ni semester pertama di UPM. Satu hari tu si Husnah ni dia ajak kawan baik dia lah, nama kawan baik dia Iza dan Nozi yang cerita kat Abang Iza. Dia ajak dua orang kawan dia ni pergi bercuti di kampung dia, alang-alang nak cuti 3 hari ni, public holiday. Dia ajak dua orang kawan dia ni bercuti di Seri Menanti. Jadi hari tu dia bertolak hari Jumaat pukul 5 petang. Masa tu dah habis kelas dah, last dia pukul 4.30, pukul 5 tu dia orang bergerak daripada UPN menghala ke Seri Menanti. Jadi Husnah ni orang kampung Seri Menanti ni pun dia pun tak tahu jalan nak balik ke kampung dia. Dia kata dia datang universiti pun mak dia hantar, balik pun mak ayah dia yang ambil. Jadi dia bagi tahu Iza, dia kata kau tengoklah Waze, kita tengok Waze je. Jadi mereka bertiga ni memang tak familiar lah dengan jalan kat Negeri Sembilan ni. Jadi pukul 5 bertolak, 5.30 dia berhenti tempat rehat di highway. Dia berhenti isi perut dulu lah, dia berhenti makan. Jadi makan, pergi toilet semua. Pukul 6.30 dia orang bergerak semula meneruskan perjalanan untuk balik ke kampung si Husnah ni lah. Sampai di satu kawasan ni, masa tu dah pukul 7.40 dah, baru lepas hujan, suasana gelap. Suasana gelap, jalan berliku-liku dan bengkang-bengkuk. Jadi si Nozi ni duduk si belakang tu, tempat duduk belakang ni, dia tanya Iza, Iza kat bawah ni jalan mana? Dah lah gelap, tak ada kereta, bengkang-bengkuk pula, nak termuntah aku rasa. Si Husnah pun kata, ha, itulah dia kata, dulu rasanya pernah lalu dengan mak ayah jalan ni, tapi dulu tak adalah nampak teruk sangat macam ni. Si Izzah pun katalah, aku mana tahu, aku tengok Waze saja ni, dia kata, ni kau tengok ni, Waze tunjuk ikut jalan ni kan. Jadi dia orang ni duk perhati-perhati sekeliling jalan ni. Si Izzah ni dia tak bawa laju lah, sebab dah lah waktu selepas hujan licin dan jalan pula berliku-liku. Tiba-tiba sampai di satu kawasan ada bertulis signboard Gunung Ansi, mungkin laluan ke Gunung Ansi kot, dan ada seperti pintu gerbang lah. Jadi dekat situ mereka ni nampak sekumpulan manusia tengah mengusung jenazah. Masa tu dia orang tak fikir apa-apa lagi, nampak 4 orang tengah mengusung jenazah, 2 orang berjalan di hadapan sekali dan seorang jalan di belakang. Mana dia 7 orang semuanya tengah berjalan ni. Tapi yang peliknya, dia orang bertujuh ni pakai baju dan seluar putih sama je, dan pakai songkok kala hitam. Tiba-tiba masa duk pandang tu, si Husnah ni dia cuik Iza. Dia cakap, malam-malam musuh jenazah. Iza kata, itulah orang kampung kau, tak reti nak sewa van ke? Bukan ada van jenazah ke? Dia kata, mana aku tahu, dia kata. Jadi masa duduk semak-sembang tu, duduk dengan peliknya tengok benda tu, rombongan tadi
daripada kaki lima jalan ni, dia masuk ke tengah jalan. Jadi terpaksalah Iza ni dia perlahankan lagi kenderaan dia dan follow daripada belakang. Yang Sinozi ni duduk belakang sekali ni, dia rapatkan diri dia ke depan, dia duduk tengah-tengah seat tu sambil dia duduk pandang dia cakap, yelah dia kata, dah lah jalan tengah malam, dia kata tak bawa lampu pula. Jadi dia kata, kau bagilah horn, bagi laluan kat kita ni, kita ni nak cepat ni, dia kata. Akiza ni kata, sabar-sabar, dia kata, takkanlah aku nak bagi horn kat orang orang musuh jenazah ni. Dia orang ni memang tak terfikir pun benda tu seperti benda pelik lah. Dan tak berapa lama dia follow tu, dalam seminit, dua minit, rombongan bawa jenazah tadi, dia menuruni satu gaung. Dia menuruni satu gaung. Tapi budak perempuan tiga orang ni, dia tak rasa pelik pun bila dia nampak situasi ni. Dah lepas tu, dia orang dah lega dan dia orang meneruskan perjalanan. Bila sampai di rumah Husna ni, mereka ni ceritalah dekat family Husna lah, dekat mak dan ayah Husna ni, yang dia orang nampak usung mayat di tengah jalan ni lah. Jadi si ayah Husna ni tanya, kat mana kau orang nampak? Si Husna kata, tak tahulah ayah, dia kata, tapi dekat situ dia tulis laluan ke Gunung Ansi. Ah sudah, bapak Husna ni kata, itulah orang panggil Bukit Putus, dia kata, yang kau orang nampak tu bukan orang betul, dia kata, itu mungkin jelmaan hantu. Dia kata, itulah mak kau dah pesan, jangan bergerak malam, balik malam, tapi kau degil, dia cakap. Jadi itulah cerita yang diceritakan kepada Abel. Tak tahulah sejauh mana kebenaran cerita tu, tapi cerita di Bukit Putus ni memang banyak juga cerita-cerita seram lah. Jadi Abel ada juga tengok-tengok dekat Google, dan Abel ada baca beberapa cerita lah. Abel nak share cerita-cerita yang Abel baca dekat sini, cerita selain daripada cerita tadi. Salah satu tajuk dia, tak sangka malam ini aku bertemu dengannya. Oh, seram juga masuk dia. Seram juga tajuk dia ni, daripada utusan Malaysia. Assalamualaikum pembaca sekalian. Sekadar ingin bertanya, pernahkah anda mengalami pengalaman menakutkan sepanjang hidup? Jika ada, mungkin kita senasib. Tambahan pula, jika peristiwa tersebut meninggalkan kesan trauma yang cukup mendalam dalam diri. Kisah yang ingin saya kongsikan adalah pengalaman ketika memandu waktu lewat malam di laluan Bukit Putus yang menghubungkan Pekan Kuala Pilah dan Bandar Seremban. Peristiwa ini berlaku kira-kira lebih kurang 20 tahun lalu. Pasti ramai tahu laluan beliku ini sering dikaitkan dengan pelbagai kisah misteri dan seram. Kononnya banyak berlaku kejadian aneh yang dialami oleh pengguna jalan raya, terutamanya yang memandu pada lewat malam. Baiklah, dipendekkan cerita, mesti ramai pembaca ingin tahu apa kisah yang terjadi kepada saya, kan? Begini ceritanya. Malam itu lebih kurang pukul 12.30 malam, saya bersama seorang sahabat yang bernama Husni bertolak pulang ke Kuala Lumpur setelah seharian berada di kediaman Hisham di Tanjung Ipoh kerana menziarahi ayahnya yang sakit tenat. Ikutkan rancangan awal petang, kami ingin bertolak pulang. Namun Hisham pula bersungguh-sungguh minta kami pulang lewat. Katanya bosan tiada teman berbual, jadi timbul rasa kasihan dengannya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Hisham dan seluruh ahli keluarganya, kami berdua pun terus bertolak pulang. Saya memandu kereta dengan berhati-hati. Maklumlah kawasan kampung. Lagipun saya tidak begitu arif dengan keadaan jalan raya di kawasan tersebut. Saya memperlahankan kenderaan sebaik saja menghampiri laluan Bukit Putus. Suasana jalan raya ketika itu cukup lengang dan gelap. Kenderaan lain langsung tidak kelihatan. Mungkin sudah lewat malam agaknya. Saya lihat Husni leka membelik handphone bimbitnya. Sesekali kedengaran dia mengomel kerana tiada isyarat. Huh, nak mesej awet pun susah. Kejap ada lain, kejap tak ada lain, sungutnya. Saya hanya tersenyum dan tidak membalas kata-katanya. Pandangan saya tertumpu ke arah jalan raya yang terbentang gelap di hadapan. Saya perlu berhati-hati, takut kalau-kalau ada binatang buas melintas. Maklumlah, kawasan sekeliling dilitupi hutan tebal. Sedang leka memandu, tiba-tiba saya tersentak. Serta-merta saya menekan brek.
Husni yang berada di sebelah terkejut sehinggakan telefon yang dipegangnya terjatuh ke lantai. "Eh, kenapa pula kau break emergency ni? Kau sengaja nak pedajal aku kan?" katanya sambil tangannya meraba-raba di lantai kenderaan untuk mencari telefon bimbitnya yang terjatuh. Saya terdiam. Perlahan-lahan saya kembali tekan minyak kenderaan. Mata saya liar memandang keadaan sekeliling. "Sorry babe, aku tak sengaja. Aku perasan macam ada sesuatu melintas tadi," jawab saya. "Ya, memang saya perasan ada sesuatu melintas tadi. Namun saya tidak dapat mengecam objek tersebut kerana ia berlaku agak pantas. Jika tidak, mana mungkin saya menekan brek secara mengejut begitu." Saya menoleh ke arah cermin sisi pandang belakang. Tidak nampak apa-apa mencurigakan kecuali suasana jalan raya yang gelap gulita. Saya teruskan pemanduan seperti biasa dengan penuh berhati-hati. Perlahan-lahan kereta saya yang saya pandu menyusuri jalan bukit putus yang mempunyai 32 selekoh itu. Dari cahaya lampu tinggi, kenderaan saya jelas kelihatan jalan raya di hadapan yang bengkang-bengkok. Tidak ubah seperti bentuk ular raksasa. Sedang asyik melayan lagu-lagu di radio, tiba-tiba saya tersentak. Lantas saya pasang lampu tinggi. Tidak jauh di hadapan saya, saya nampak samar-samar satu sosok berada di bahu jalan. "Eh, cuba kau lihat di depan tu. Apa benda tu?" tanya saya kepada Husni. Husni mengecilkan matanya sambil mengerutkan dahi dan cuba mengamati objek di hadapan ketika itu. "Entahlah babe, tapi nampak macam orang. Entah-entah ada kecemasan tak?" katanya. Kenderaan yang saya pandu semakin melewati objek tersebut. Dari sinar cahaya kenderaan nampak jelas satu sosok sedang bertinggung di bahu jalan. Tapi mukanya tidak jelas kerana dihalakan ke arah hutan tebal yang berdekatan. Yang peliknya, dia langsung tidak menghairakan kenderaan kami yang semakin hampir dengannya. "Eh, nampak macam orang babe. Nak berhenti tanya ke?" tanya Husni lagi. Saya tidak menjawab soalannya. Perasaan saya berperang sendiri. Tidak tahu sama ada ingin berhenti atau tidak kerana seolah-olah ada sesuatu yang tidak kena ketika itu. "Aku rasa kita tak payah berhentilah babe. Kita... kalau dia nak minta tolong, mesti dia tahan kereta kita. Ini dia buat tak tahu saja. Mungkin dia sedang tunggu seseorang kot," jawab saya sambil memaut steering dengan erat. Husni tidak membantah mahupun mengiyakan. Sebaik sahaja kenderaan yang saya pandu ingin memintasnya, tiba-tiba tanpa disangka makhluk itu memalingkan mukanya ke arah kami. Nampak jelas matanya merah menyala serta lidahnya terjulur panjang hingga mencecah jalan raya. Kami berdua tergamam. Secara tiba-tiba, makhluk tersebut terus menginsut dan merangkak ke arah jalan raya menuju ke seberang jalan. Srek! Saya tekan brek secara tiba-tiba. Nasib baiklah kereta yang saya pandu tidak laju. Kalau tidak, pasti berlaku perkara di luar jangkaan. Saya dan Husni beristighfar panjang sambil berpandangan sama sendiri. "Mei, apa benda tu Mei? Aku takutlah," kata Husni. Saya tidak membalas pertanyaannya kerana saya sendiri tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun pada ketika itu. "Aku rasa baik kita pecup saja, Bik. Aku rasa tak sedap hati ni," tambah Husni tergagap-gagap. Tanpa membuang masa, saya terus memecut meninggalkan kawasan tersebut. Berdecik-decik tayar kenderaan saya setiap kali saya menukar gear dan mengambil selekoh di situ. Mulut saya terkumat-kamit membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Saya tidak tahu bagaimana ingin menggambarkan perasaan takut ketika itu. Alhamdulillah, setelah berperang dengan 1001 ketakutan dan pelbagai emosi kami, akhirnya kami menghampiri pekan Seremban. Saya dan Husni beristighfar panjang sambil mengucapkan syukur kehadrat Ilahi kerana mampu mengawal perasaan pada ketika itu. Saya menarik nafas lega setelah kenderaan dipandu masuk ke susu lebuh raya utara selatan menuju ke Kuala Lumpur. "Kau rasa apa benda kita nampak tadi, Mi?" tanya Husni sebaik kami berhenti di hentian rehat dan rawat nilai. Saya tidak mampu menjawab pertanyaannya, namun saya percaya apa yang kami saksikan tadi adalah syaitan yang sering diceritakan oleh pengguna jalan raya yang ketika melalui kawasan tersebut pada lewat waktu malam. Sebelum ini, saya hanya membaca dan mendengar kisah-kisah orang saja. Namun saya tidak sangka malam ini giliran saya pula bertemu dengannya. Mingguan Malaysia.
Okey, cerita kedua ni tajuk Lelaki Tidak Berkepala di Kawasan Bukit Putus daripada blog Malam Seram. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Abim dan saya daripada Negeri Sembilan. Saya merupakan peminat setia Malam Seram. Saya ada satu kisah yang mana kisah ini diceritakan oleh makcik saya mengenai kejadian di Bukit Putus, Negeri Sembilan. Berikut adalah kisahnya. Pada suatu hari, makcik saya hendak balik ke kampung daripada Subang. Untuk pengetahuan semua, kami pulang ke kampung memang akan lalu di kawasan Bukit Putus. Tidak boleh tidak, memang terpaksa melalui jalan tersebut. Memang ada satu lagi jalan, tapi kami akan mengambil masa tambahan sejam untuk ke kampung kami sekiranya kami melalui jalan tersebut. Makcik saya memandu seorang diri ditemani oleh kucing-kucing beliau. Sampai di kawasan Bukit Putus, beliau memandu kereta seperti biasa sambil menyanyi. Sebelum sampai di penghujung jalan, tiba-tiba terdapat satu kereta kancil di hadapan beliau. Kereta kancil tersebut bergerak agak perlahan. Mungkin sedang mengawal kereta kerana menuruni bukit. Risau kalau terlalu laju nanti, takut terjadi kecelakaan pula. Kemudian makcik saya cuba memotong kereta kancil tersebut. Masa beliau sedang bersedia untuk memotong kereta tersebut, beliau terperasan ada seperti seorang lelaki sedang duduk bertinggung di pembahagian jalan di penghujung jalan Bukit Putus. Dengan sebelah kaki kirinya dijuntaikan dan sebelah lagi kaki kanannya dilipatkan sambil memeluk lutut. Makcik saya terasa pelik. Siapa pula yang duduk di pembahagian jalan tersebut? Mungkin orang gila agaknya, katanya dalam hati. Makcik saya tukar pacuan kereta dan memotong kereta kancil tersebut. Apabila beliau lalu di hadapan lelaki tadi dan memandang semula lelaki tersebut, makcik saya perasan lelaki itu tidak berkepala. Terus makcik saya mengucap astaghfirullahalazim dan beristighfar tidak terhenti-henti sampailah ke kampung. Meremang bulu roma makcik saya, tidak henti-henti makcik saya beristighfar dan berselawat. Begitulah kisahnya. Terima kasih kerana mengetengahkan kisah makcik saya. Okey, yang ni abang baca cerita daripada Fiksyen Syasha, Jalan Bukit Putus tajuk dia. Salam sejahtera kepada semua pembaca Fiksyen Syasha. Pertama sekali, terima kasih Amin kerana sudi kongsi kisah seram aku ini. Baiklah, kejadian ini bukan berlaku pada diri aku sendiri, tapi kepada ayah aku. Ayah aku ni sejak kecil lagi memang boleh nampak benda-benda halus ni. Nak kata sixth sense macam tak sesuai, sebab bukan setiap masa dia akan nampak benda-benda ni. Hanya masa-masa beruntung saja. Ayah aku ni bekerja sebagai pengawal keselamatan. Dia dah hampir 30 tahun berpengalaman bekerja dalam bidang ini. Dari pengawal sekolah, kilang, polis bantuan ladang, mall, macam-macam tempat dia dah pernah bertugas. Boleh kata dia dah ada PhD dalam bidang pengawal keselamatan ini. Yang aku nak cerita hari ini bukan pengalaman dia jumpa hantu dekat tempat kerja, tapi pengalaman dia jumpa hantu selepas habis waktu kerja. Dulu keluarga aku memang suka pindah randah. Boleh dikatakan macam orang nomad versi moden pun ada juga. Aku pernah tinggal dekat kawasan kampung, pekan dan bandar. Macam-macam tempat aku dah merasa. Kisah ni masa kami sekeluarga tinggal di kampung dalam tahun awal 20-an. Awal 20-an maknanya 2000 ke atas lah. Masa tu tempat kerja ayah aku dalam 50 km daripada rumah. Jadi ayah hari-hari bolak-balik pergi kerja. Kalau dia shift pagi, pukul 5 pagi macam tu, dia dah bertolak daripada rumah. Ayah aku ni jenis rajin orangnya. Selalu dia akan bekerja lebih masa. Kalau ada pengawal lain minta tolong ganti tempat dia, jarang-jarang dia tolak. Okeylah, itu sedikit sebanyak introductionnya. Kita mulakan dengan cerita pertama. Masa ni ayah aku baru habis kerja shift pagi dan ditambah dengan OT. Dia habis kerja dalam pukul 10 malam macam tu lah. Habis kerja dia terus tak motor kapcai nak balik rumah. Motor kapcai faham-faham je lah. Selalunya 50 km dalam sejam lebih juga
nak sampai ke rumah. Lagi-lagi malam lah kan, kenalah menunggang dengan ekstra hati-hati sikit. Masa ni kami tinggal di Negeri Sembilan. Orang negeri mesti dah tahu jalan Bukit Putus yang lama tu kan. Ya, ayah aku tiap hari berulang jalan itu pergi dan balik kerja. Malam tu ayah aku balik kerja bawa motor macam biasa. Malam-malam dekat dengan jalan lama Bukit Putus tu sunyi. Ada pun kadang-kadang kereta sebiji dua atau lori yang lalu malam-malam. Jalan lama tu kiri kanan hutan dan gaung. Tengah syok-syok ayah aku bawa motor, dia perasan sebelah kanan atas sikit ada sekumpulan manusia tengah mengusung keranda. Ayah aku berhentikan motor tepi jalan. Kata ayah, tanda untuk menghormati jenazah. Biarlah orang bawa jenazah ni jalan dulu. Itulah yang dia fikirkan masa tu. Dia langsung tak fikirkan hatu ke apa. Ayah aku ni pun tengok je lah orang-orang tu mengusung jenazah. Semua nampak tunduk dan diam saja sepanjang perjalanan tersebut. Tidak ada dengar orang bercakap ke, menangis ke. Diam je berjalan adalah dalam 12 orang macam tu. Semua berpakaian serba putih bersih. Yang lelaki berketayap, yang perempuan berselendang. Sampailah orang yang belakang sekali, dia berhenti. Lepas tu dia toleh ke ayah aku. Osman, marilah sama-sama kita hantar jenazah ni ke kubur. Dia ajak ayah aku ikut sekali hantar jenazah itu pergi kubur. Mungkin sebab dia tengok ayah aku duduk tercegak pandang dia orang, sebab itulah dia berbasa-basi ajak ayah aku kot. Ayah aku senyum dan cakap minta maaf lah sebab besok saya kerja pagi. Ayah aku pun malas nak ikut sebab baru habis kerja dan penat. Orang tu pun angguk dan terus jalan. Lepas orang itu pergi, ayah aku pun teruskan perjalanan balik rumah. Sampai rumah, barulah dia teringat macam mana mamak tu boleh tahu nama dia Osman, padahal kenal pun tidak. Ah sudah. Esoknya masa pergi kerja, ayah aku tengok tak ada jalan pun dekat bahagian bukit yang orang-orang tu lalu malam tadi. Yang ada cuma pokok-pokok hutan. Tahulah ayah aku yang malam tadi bukan manusia tapi makhluk Allah yang lain. Nasib baik dia tak ikut. Kalau tak, entahlah ke celah mana kubur yang dibawanya nanti. Okey, aku berhenti dekat cerita pertama dulu. Kalau ada permintaan untuk cerita-cerita seterusnya, barulah aku sambung. Jadi itulah cerita pasal Bukit Putus. Berharap ia jadi hiburan dan menjadi iktibar pada kita lah. Kalau ada benda yang baik tu, jadikanlah dia sebagai pedoman, dan yang buruk tu dia sebagai sempadan. Sekian, terima kasih.